Halo guys, begini nih caranya membuat teks berjalan di layar handphone. Pertama-tama kalian download aplikasi di Play Store. Nama aplikasinya adalah kalian ketik aja yang paling atas ini Digital LED Signboard. Yang ini kemudian kalian download. Nah, setelah aplikasinya terinstall, kalian ke aplikasi. Kalian buka aplikasinya. Ini dia, kalian bisa pilih warna kuning atau hitam atau warna-warna yang lainnya seperti ini. Kalian bisa custom ya. Di sini saya akan pilih yang warna kuning aja, kemudian select. Kemudian kita klik di entry your text ini. Ketik aja di situ contohnya gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalian pilih yang blank text ini, kalian pilih warnanya, warna sesuai dengan selera kalian. Mungkin kita pakai warna merah, kemudian select, kemudian kita klik go. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, seperti ini ya. Jadi di layar handphone kalian ada teks berjalan. Ya, seperti itu teman-teman cara membuat teks berjalan di layar handphone. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.